Bu, kondisinya gimana Bu melihat tadi? Kondisinya sudah lebih bagus ya, sudah lebih sehat, lebih kuat dibandingkan di awal, juga kondisi fisikisnya. Menurut dokter saat masuk dia tidak bisa mengenal siapa-siapa, tapi hari kedua sudah mulai bisa mengenal. Kabari ada media scanning. Jadi kalau memang saya rasa perlu, saya datang. Saya hanya ingin memastikan itu karena ini adalah perlindungan kepada anak-anak. Jangan sampai ini terulang lagi di tempat lain atau siapapun. Jangan sampai terulang lagi. Kenapa kemudian ada case beberapa kasus yang sengaja saya masuk supaya saya berharap ini tidak ada terulang lagi, terutama anak-anak kita banyak bisa belajar supaya tidak terjadi kepada dirinya itu, jadi tidak mudah tidak mudah digoda, tidak mudah dirayu untuk karena mereka harus masih memikirkan masa depannya. Jadi di case-case tertentu memang saya masuk.